Tuhan akan saya pimpin dalam tuturan ajaran agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari ini kegiatan pencegahan dan pengawasan dan 3 Siliwangi, Brigjen TNI Dadang Arief Abdurrahman, SEMSI, kami silakan. Dan politisasi SARA sebagai salah satu upaya dalam rangka pengawasan terhadap tahapan kampanye pemilu dengan terselenggaranya kegiatan deklarasi ini. Hadirin yang saya hormati, kampanye yang sudah digelar sejak tanggal 28 November 2023. Untuk itu, TNI dalam hal ini Kodam 3 Siliwangi sesuai dengan tugas dan untuk mengeliminir berbagai potensi kerawanan yang mungkin terjadi selama di pesta demokrasi yang aman, lancar, jujur, dan adil. Demikian beberapa Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, senantiasa memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita semua. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Sabta Yulianto Dasuki MAP sebagai PH dan Arief Abdurrahman SPMSI sebagai Hidam 3 Siliwangi yang beberapa saat kejadi Kajati Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh pemilu tahun 2024 berdasarkan potret dari hasil pemilu 2019 dan pemilihan kepala daerah terakhir tahun 2020. Nah, memang dalam hasil riset indeks kerawanan dan politisasi politisasi SARA dan penyebaran informasi hoax, kami segenap masyarakat Jawa Barat satu, mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Damai, tentram, dan berintegritas. Empat, ujaran kebencian, politik uang. Lima, mendukung upaya pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita berkenan untuk mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Silakan disentuh. Kita hitung bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Dan inilah deklarasi tolak politik uang, hoax dan politisasi SARA. Kita mulai. Kita tentunya harus siap melawan tolak politik uang. Saya sampaikan ada laporan yang sifat pelanggaran yang sifatnya administratif, tindak pidana. Meskipun belum ada yang inkrah kan harus ada proses gitu kan, sedang dalam penelusuran, sedang dalam klarifikasi, misalkan para pihaknya, kita juga sedang mencari bukti, saksi, jadi sedang berproses bahwa peristiwa hukum soal potensi pelanggaran pidana itu memang masih terjadi. Paling banyak apakah? Ya sebab pelanggaran, oh sembako, banyak sembako. Kalau misalkan materi lainnya itu kan bisa dalam bentuk banyak. Kalau itu dikemas dalam bentuk bazar, itu sah-sah saja. Bazar itu kan di situ ada transaksi jual beli ya, antara penyelenggara kegiatan partai politik dan masyarakat yang berkenan hadir pada kegiatan kampanye. Boleh. Download Metro TV Extend sekarang.